Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang masa senantiasa menyebabkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Yang utama itu dimana kesehatan sehat saya berhati. Berjumpa kembali di channel saya, Jim Ramsey. Pada kesempatan berbahagia ini, saya tidak membuat tutorial yaitu tentang pengobatan, karena sehari-harinya saya sibuk yaitu mengurus musala, ya, mengurus musala, membersihkan musala, dan juga membersihkan MCK, kamar mandi. Jadi saya terus sibuk melakukan ini setiap hari. Tapi ini bukan hanya di bulan puasa saja, di hari-hari biasa juga seperti ini saya melakukan ini. Karena saya bekerja, ya, saya bekerja di sini, saya motivasi apapun kerjanya, jadi harus kita landasi dengan keikhlasan, ikhlas dalam kita melaksanakan kerjaannya. Pertama, ikhlasnya karena ini rumah ibadah, ya, jadi memang harus bukan sekedar bersih tapi suci, ya. Nah, Islam ini menurut cukup syarat dan rukun. Nah, itu bukan hanya sekedar bersih tetapi suci. Nah, ini beberapa saat lagi kita akan masuk berbuka puasa. Nah, sebentar lagi tempat ini juga akan dipenuhi oleh para pengunjung. Pengunjungnya seperti penumpang travel, kalau busnya seperti Pelangi, Anugrah, dan lain-lainnya. Kalau travelnya seperti Deka Putra, IS, ya. Karena gini, mudah-mudahan insya Allah orang itu, tamu-tamu itu akan datang untuk melaksanakan ibadah maghrib di tempat ini sambil berbuka puasa. Segala sesuatunya kalau kita kerja dengan ikhlas, mudah-mudahan kita tidak akan merasakan penat ataupun capek, ya. Mudah-mudahan. Nah, ini semuanya kita kerjakan semata-mata, ya, karena Allah. Semata-mata kita berbuat ini karena Allah. Jadi sini juga maksudnya tujuan kita ialah untuk memanjakan para jemaah agar jemaah bisa betah berlama-lama di tempat ini, karena bersih, segar dan nyaman, gitu, ya. Begitu juga dengan MTK-nya ataupun kamar mandinya, itu juga saya sebentar lagi akan membersihkannya agar tidak berbau, ya. Nah, itu. Tapi bukan hanya sekedar di dalam musalahnya yang kita bersihkan, juga di luar, ya. Seperti kita bersihkan juga, ya, nih. Sebenarnya kunci bersihnya musala atau masjid itu di sini, ya. Kalau ini bersih, insya Allah dalam masjid pun ataupun dalam musala itu akan bersih. Mengapa? Di sini puncaknya orang melaksanakan bersuci, ya, ataupun wudhu. Jadi kalau ininya kotor, ya, kadang-kadang kotor itu bisa berpindah tempat, ya, bisa masuk ke dalam musala ataupun masjid. Tapi ini bagi saya pekerjaan ini memang sungguh sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Saya pribadi
sangat menyenangkan sekali. Nah, mengapa? Berkenaan dengan khalayak ramai, yaitu untuk memberi rasa nyaman kepada para jemaah yang hadir ke tempat ini. Oke. Saya kalau kamar mandi dan memakai sepatu dulu. Nah, saya pakai kaosnya. Lumayan ya. Karena kita sudah berusia ya. Jadi napas kita juga ada ikut cengal-cengal ya. Nah, ini adalah sabun dan abu. Fungsinya untuk membersihkan dedeknya, limposen. Ini tetapi kerjaan ini banyak menganggap, orang menganggap satu pekerjaan yang hina. Mengapa? Karena kita menggunakan kotoran orang yang setiap hari. Namun bagi saya ini satu kebahagiaan bagi saya, karena saya dapat menyenangkan hati sesama manusia. Walaupun saya tidak bisa berbagi, tetapi saya bisa berbagi dengan cara seperti ini. Memang benar-benar harus bersih biar para tamu nanti nyaman ya. Nyaman ya ketika dia ibadah, dia masuk ke kamar mandi. Dia akan merasa enak. Misalnya, saya ciptakan bumbunya. Ini ada beberapa kamar mandi. Ada beberapa kamar maksudnya. Kita pindah sini dulu. Ini yang saya bersihkan ini adalah bagian perempuannya, wanita. Wanitanya, sebab wanita ini memang harus benar-benar kita bersihkan ya. Sebab perempuan ini kan kerajaannya bersih-bersih. Oke, bersih, nanti akan kita lihat hasilnya. Ini lampunya sudah agak turun ya. Nah, aktivitas detik-detik menjelang maghrib dan berbuka puasa. Beberapa menit lagi akan tiba waktunya untuk berayakan sarang sekitarnya untuk melaksanakan buka puasa. Ooh.
selesai bagian pertama. Harus banyak air ya. Nah, ini adalah tempat pipis tepung bar kecil bagi pria. Ini sudah saya bersihin tadi. Sekarang berpindah ke sana lagi untuk mengambil dengan pel. Ini adalah untuk pembersih lantai sekaligus harum. Nah, maksudnya itu tadi air merah itu untuk membersihkan lantai sekaligus membuat harum ya, membuat harum. Jadi sekali lagi, cara pemirsa dalam ajar Allah, segala sesuatunya memang harus kita lakukan dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, walaupun kerja seperti saya ini, membersihkan musala dan juga membersihkan kamar mandi, namun saya sehari-hari tetap ceria ya. Ceria mengapa? Karena ini dilandasi dengan rasa ikhlas. Nah, ikhlas sendiri. Keikhlasan itu bukan hanya sekedar kita ucapkan bibir, tetapi terus lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah kata-kata ikhlas. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf ini. Jadi sebenarnya sudah sampai buka puasa, tapi karena waktunya kurang lebih tinggal 7 menit lagi untuk wilayah Langsang ya dan sekitarnya. Jadi di depan sudah saya lihat sudah banyak tamu yang datang ya untuk buka puasa. Saya juga harus ke depan untuk berbenah-benah ke depan juga. Itu seperti menyiapkan sabun cuci tangan dan lain-lainnya. Maka demikian para pemirsa dirahmati Allah. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.